Oke, semuanya balik lagi di Ninja Heroes New Era. Dan di video kali ini kita akan gas gacha-gacha lagi di akun subscriber teman-teman. Nah, di sini bisa ku bilang untuk spender yang sekarang itu adalah spender tenang, guys. Karena emang di minggu ini tuh nggak ada karakter baru. Tapi justru GM merilis kembali beberapa ninja double toneri yang dimasukin lagi ke spender. Yang padahal dua ninja itu udah pernah masuk di spender sebelumnya, guys ya. Dan bisa ku bilang juga ini salah satu kesempatan terakhir kalian mendapatkan toneri di spender loh ya. Di spender bisa jadi ini kesempatan terakhir. Tapi gak ada yang tahu juga kan moodnya GM seperti apa. Bisa jadi diperpanjang lagi nih besok minggu depan gitu. Tapi yang ku harap sih minggu depan udah ada updatean sih, karena aku cukup excited nungguin update skill TB baru ya, atau bahkan nanti ada stack baru juga. Kita tunggu aja guys, karena belum ada yang tahu mengenai info terkini updateannya. Kita tunggu aja. Biasanya H-1 GM itu mau ngasih bocoran sih. Jadi seperti itu. Dan buat kalian yang masih bingung, sebenarnya maju mundur pengen ngegacha atau enggak di spender sekarang untuk toneri, kalau buatku sih gacha 10.000 itu masih worth it. Tapi kalau ke 20.000-nya enggak kukatakan itu worth it, guys. Kecuali kalau kalian emang benar-benar butuh UR, yaitu balik lagi ke masing-masing aja. Tapi kalau hanya 10.000, aku masih bisa katakan worth it. Karena toneri itu ngebawa salah satu meta yang menurutku cukup kepake banget untuk di PvE. Terlebih di game ini tuh di stack hard lagi. Itu cukup meta dan itu skill sangat kepake, guys ya. Dan itu skill juga cukup mahal. Kalau kalian nungguin hoki, itu aku nggak tahu kapan hari hoki itu, nggak ada yang tahu, guys. Jadi buat kalian yang ada gold lebih dan ya cocok aja sama lineup kalian, monggo gacha aja. Nggak ada ruginya sih kalau menurutku. Tapi kalau kalian yang nggak ada gold, sabar aja dulu, tabung dulu sampai 20.000 sih baru kalian gacha. Kecuali nanti di minggu-minggu depan CNL itu masuk 10.000, udah ada deploy-nya pula. Nah, itu boleh gas tuh. Karena CNL juga ngebawa skill meta juga, guys. Jadi kayak gitu. Oke, dan di video kali ini aku mau lanjutin gacha-gacha di akun subscriber lagi. Ini ada di akunnya si Nindime dari server 4. Levelnya udah cukup tinggi, udah disiapin gold sekitar 23.000. Kita akan coba gas gacha 20.000. Semoga hoki. Karena gacha-gachaku minggu ini aku baru gacha 2 kali sih. Semoga hoki lah. Dan aku pengen nyobain di kanan, guys. Kita akan coba kanan ya. Cuman gak full kanan. Aku bakal cobain di tengah dan kiri juga. Nah. Oke, pembukaan udah dibuka sama KDS loh. Boleh lah ya, boleh. Kita gacha gratisan dulu. Gacha gratisan aja dapet si SPO. Oke. Kita tunggu bubble-nya. Lah. Langsung di spam SS. Suka nih. Tapi nggak ada yang tahu sih nanti kedepannya bakal di spam UR atau enggak. Jujur aku pengen UR, guys. Tolong lah ya. Kita coba kanan untuk yang pertama kali di awal-awal gacha ini. Apakah emang bisa dapetin UR atau enggak dari gacha kanan? Kita gas langsung aja. Untuk yang pertama kita tunggu dulu, teman-teman. Seperti biasa, bubble-nya udah hilang. Lanjut kita coba gas. Ada Karin di sini. Bang. Oke. Sekali klik muncul si botak. Enggak botak juga sih. Jigen. Jigen biasa ya. Waduh, alamat tadi. Di spam SS ya. Baru di awal udah di spam SS. Bentar, mana nih? Semoga enggak keterusan di spam SS-nya. Lanjut di spam UR kan, biar enak aja dilihat gitu. Mantap. Aku juga pengen ngebahas, guys, mengenai meta blading. Itu masih
ada pembahasan ya yang belum sempet ku utarakan di konten. Kayaknya bakal ku bahas lagi deh untuk di next konten. Ada sedikitnya info lah. Aduh, kenapa ini muncul-muncul. Kita gas dulu sampai 10.000 atau 7.000-an spender, baru kita kanan lagi. Yes, benar. Buset dah, susah sekali. Tapi nggak ada yang tahu namanya hoki ya guys ya. Aku sendiri di akunku sekarang udah mulai enak ngegacanya. Gacha gratisan aja bisa dapet loh, asal hoki. Tapi kan seperti di awal tadi yang ku bilang, gak ada yang tahu hoki bre. Yuk tengah lagi yuk. Kuci Yasin dapat triple S itu. Ah, spam S lagi nih. Ini apakah tragedi zaman dulu itu terulang guys ya? Sampai-sampai dapat notif sampai 7 atau 8 kali berturut-turut. Itu gila sih. Itu sejarahnya aku gacha itu terbanyak sih. Bisa dapat notif sampai beruntun 7 kali. Bayangin aja itu. Bener, secara notif hoki ya. Cuman enggak ada dapat UR. Itu yang jadi berita kocaknya. 6.000 ya. Dikit lagi lah, kita gas tengah dulu. Sampai 7.000 baru kita gas ke kanan lagi coy. Semoga sebelum 7.000 udah dapet UR duluan. Kalau emang dapet UR duluan, kita lanjut tengah. Tapi kalau gak dapet ya udah. Udah 7.000 belum ya? Belum, sekali lagi. Terakhir nih berarti. Aduh, kalau ini gak dapet UR, kita kanan, gas. Alah, si gondrong. Kanan dah kita. Bismillah, dapat UR, let's go. Oke, notifnya udah hilang. Di sini ada Genma. Kita akan coba lihat. Pah. Sinki bro. Ngedrill dah tuh. Not bad gitu loh. Not bad. Ente lah. Sinki. Udah 7.000 berarti tadi katakanlah aku gacha kanan itu 3.000 berarti udah sekitar 10.000-an ya. Kita tunggu nanti di 17.000 karena di penutupan gacha aku pengen gacha kanan. Gila banget ya ini rate-nya. Ancur-ancuran bener nih, seriusan. Kalau kita tanya ke GM sendiri, mungkin GM-nya nggak bakal nanggepin kalau rate-nya itu diubah. Padahal kita sendiri yang ngegacha itu ngerasain gitu. Kalau rate-nya emang agak susah gitu. Ya mungkin kalau ada kalian yang ngomong nggak susah juga deh. Kayaknya aku beberapa hari kemarin dapat UR dan sebelumnya juga dapat UR lagi gitu. Mungkin ada yang komen seperti itu. Mungkin kalian kurang banyak ngegacha akun, bre. Coba kalian tanya sama streamer-streamer yang sering ngegacha akun. Biasanya kebanyakan enggak dapat UR, guys. Dalam satu kali akun ngegacha ya. Dalam 10 kali ngegacha dapat 3 UR dari di masing-masing akun. Itu udah hoki parah, men. Dan mungkin kan yang komen seperti tadi yang kukatakan itu lagi hoki-hokinya gitu. Sama kayak akunku guys. Jujur aja sekarang akunku lagi gacor-gacornya sih. Beberapa hari terakhir ini narik UR lagi. Biarpun emang UR-nya kepakai juga sih. Cuman ya ada beberapa yang kepakai, ada yang enggak sih. Yang ku seneng sih bukan UR-nya sebenarnya. Karena yang ku cari ini triple S. Karena kebutuhan deploy ya, lebih penting deploy sekarang aku bilang ya. Di beberapa bulan yang lalu aja deploy ancur-ancuran tuh kebantai di arena, bro. Sekarang udah lumayan hoki akunya.
deploy-nya udah sedikit tertata, tersusun rapi, udah lumayan enak lah ya guys ya. Aduh, kenapa NTN nanggung banget nih? Kenapa nggak dikasih NKM sekalian gitu? Ntar, waduh, apa itu? Ini kita tunggu 17.000 guys, tapi kayaknya lama ini. Lama ini, kita gas kanan dulu aja kali ya, biar nggak lama-lama gitu. Semoga please kanan UR lah ya. Please kanan UR pertama nih cuy. Kanan UR pertama aku nih. Please kanan UR pertama. Apakah kanan UR pertama is real? Oke, udah hilang. Di sini udah ada Choji. Bang Sul. Moon Raider. Ini Moon Raider versi Itachi ya. Kalau Moon Raider yang ada di PvE, di stack, itu udah beda guys ya. Proc rate-nya 100% before battle, bukan when player. GM licik juga ya. Yang di nerf itu yang di Itachi loh, bukan yang ada di PvE gitu. Nge-push-nya yang susah gitu. Susah. Ini berarti tadi 12.000 tambah 3 15.000. Oke, kita gacha sedikit lagi guys. Menuju ke 17.000. Baru kita gas ke kanan lagi nih. Kalau nggak salah gacha aku terakhir juga dapatnya satu nggak dapat UR ya. Waktu aku gacha akunnya Bang Irfan kalau nggak salah itu. Ya, benar. Waktu hari Rabu itu. Pas pemilu itu kalau nggak salah. Iya, pagi-pagi gacha anjir. Iya, benar. Awal spender ini ya. Double Toneri. Seperti yang ku bilang sih, kalau kalian emang ada gold 10.000 nganggur, belum ada planning atau gimana, saranku ambil aja ya. Apalagi kalau kalian punya belum punya meta blading ya. Blading lagi. Meta DOT. Kalau blading itu spesifik ke CNL. Kalau si Toneri absorb. Let's go. Jadi susah begini bosku. Susah banget loh dapat UR sekarang ya guys ya. Coba kalian yang hoki-hoki tuh tolong komen deh ya. Seberapa hoki kalian gitu loh, biar yang kalian komen itu bisa nyalur ke akun-akun yang kugacain anjir. Ini susah banget deh. Akunku sendiri pun belum tentu hoki juga kalau gacha ya. Kalau gacha all ya. Tapi kalau gachanya ketengan, biasanya itu malah jauh lebih hoki ya. Entah itu akun siapapun, biasanya kayak gitu sih. Kita 17.000 bre. Tunggu 17.000 nih. Udah 17.000. Waduh udah 18. Kelewatan dong. Kita klaim dulu deh. Wah ini mah lanjut kita sampai akhir tengah terus ini. Nggak jadi juga planning. Mau penutupan di gacha kanan padahal. Ya wes lah. Kita all in tengah aja dah. Kita all in tengah. All in tengah nih bos. All in tengah di sisa 2000 gold tersisa. Ya mungkin 1000 sekian lah ya. Nggak genep 2000 juga. Go. Aduh, dapat si ular kadut. Susah banget seriusan. Harus pakai trik apa ya biar bisa dapat ya? Kita ambil ini dulu deh. Kita pakai line up ini kali ya. Ini kayaknya udah abis nih gacha kita. Wah sisa 2 kali bosku. Sisa 2 kali beneran lo. Kita pakai line up S aja coba. Ya, aku tahu juga ini nggak ngaruh sih, cuman ya kita coba aja nggak ada salahnya. Sisa 2 kali tengah lagi ya guys ya.
Aduh. Kocak, 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 kocak. Gak tahu lagi dah sama red yang sekarang ini. Terlalu dibikin susah gitu. Pengen dapat UR aja harus top up dulu ya kan. Udah kelar ini kayaknya. Wah, beneran bosku. Udah. Oke, yang paling atas ini ada AO, Coco, dan Toneri double. Itemnya full, perasaan tadi udah aku cek ada banyak sisa. Oke, kita bukain SP-nya ada. Harusnya sampai ini sih. Oke, sip. Dan ini dia pergacaan kita pada hari ini. Gak dapet UR dong. Dapet 1 triple S doang. Gile. Sama WR dapet dari spender. Kini udah mulai hujan lagi di sini. Oke lah, mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Dan thank you juga buat ownernya yang udah mau digacain. Dan sorry emang belum dapet UR. Udah mulai deres juga nih. See you next video dan mantap jiwa. Hujan bosku.